kampanye bersama para calon kepala desa Warja Bakti, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, berlangsung dengan aman dan tertib. Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan jajaran Muswika Kecamatan Cimaung, para calon, P2KD, LPMD, BPD, relawan, serta masyarakat sekitar. Kegiatan kampanye tersebut diisi dengan sambutan-sambutan, pemaparan visi-misi para calon kepala desa Warja Bakti, ditutup dengan hiburan. Camat Cimaung, Kasta Wiguna, dan PJS Kepala Desa Warja Bakti, Yanto, dalam sambutannya mengungkapkan, dengan dilaksanakannya kegiatan kampanye bersama para calon Kepala Desa Warja Bakti, diharapkan baik para calon maupun masyarakat bisa menjaga keamanan, ketertiban, demi terlaksananya pilkada serentak di Desa Warja Bakti. Juga menghimbau kepada masyarakat bisa menjaga lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Kecamatan yang terbersih di Kabupaten Bandung. Saya berharap itu. Coba tolong dengarkan ya, Bu ya. 3 tahun ke depan, saya berharap, saya berdoa, dan saya akan mengupayakan supaya Kecamatan Cimaung menjadi salah satu kecamatan yang terbersih di Kabupaten Bandung. Cuman saya minta bantuannya. Sok ninggal ke bawah kaki ibu sekalian. Ibu-ibu sekalian. Ayah naon di bawahnya. Sampah. Hal sederhana, makanya tahun depan saya akan meminta 3 wakil RW. Satu desa memberikan, mengusulkan 3 wakil RW-nya untuk ikut lomba kebersihan di tingkat kecamatan. Dan saya kasih hadiah 10 juta rupiah sebagai uang pembinaan bagi RW kategori 1, 2, dan 3. Uang pribadi saya. Jadi siap-siap 3 RW yang diwakilkan oleh desa menjadi wakil pemerintah desa ikut dalam lomba kebersihan dan keindahan lingkungan. Bagus untuk memberikan rasa keluargaan di antara para calon, para tim sukses, supaya desa Warja Bakti tambah kondusif. Karena calon untuk sama-sama menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban desa Warja Bakti, dan untuk para masyarakat, datanglah ke TPS, gunakan hak pilihnya pada waktunya. Ketua P2KD Warja Bakti dan Ketua BPD menjelaskan tujuan diselenggarakannya kegiatan gerak jalan dalam rangka kampanye bersama para calon kepala desa Warja Bakti bisa tersosialisasi langsung kepada masyarakat tentang visi dan misi para calon kepala desa lebih luas dan terbuka. Berbagai program yang direncanakan oleh para calon kepala desa Warja Bakti dan menghimbau kepada para calon supaya beramai-ramai datang ke TPS untuk menggunakan hak coblosnya. Dengan harapan Pilkades Desa Warja Bakti bisa berjalan sukses tanpa ekses. Sampai pemilihan dan sampai pelantikan yang akan datang. Soalnya ya tadi diawali dengan gerak jalan, terus dan sedikit bagi-bagi hadiah. Lanjutan dengan operasi tiap-tiap calon kepala desa berarti menyampaikan visi misinya, menyampaikan program kerja untuk menentukan kepada warga masyarakat. Diundang warga masyarakat desa Warja Bakti, pemerintahan desa, di Muspika Kecamatan,
Polres Kabupaten Bandung, nomor 402 Cimaung juga diundang juga. Tujuan utama supaya memberikan kesempatan kepada para calon untuk menyampaikan program-program kerja mereka untuk 6 tahun ke depan. Dan khotimahnya bahwa dengan adanya kampanye seperti ini, warga masyarakat mengetahui tujuan calon, tujuan tiap-tiap calon Kepala Desa Warjabakti dan mengetahui visi misi calon Kepala Desa Warjabakti. Imbauan kepada warga masyarakat bahwa saya minta kepada warga masyarakat termasuk pada calon dan mohon untuk ikut serta bersama kami untuk mensukseskan Kades 2014 di Desa Warjabakti. Melaksanakan Pekades di Warjabakti itu opat dua opat ya, angka opatnya ya error panitia ayat dua lancar. Ting cekap tuh dia anak kami ke warga masyarakat Desa Warjabakti di dalam waktunya tanggal 26 supaya mau hari hiji deui untuk menentukan pimpinan hiji kepala desa. Dari Desa Warjabakti, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Agus BR Channel dan tim mengabarkan.